kita mau disuruh dukun awalnya begitu jelas ya. Dukun. Dukunnya daerah mana? Daerahnya aja sebutin. Hah? Gak mau. Kenapa lu gak mau nyebut daerah? Gak tahu maksudnya. Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, iya kalau kamu tunjuk tuh ya gak tahu mana. Gunung ya jelas. Mana? Bukan. Tapi kamu bisa ngomong kan? Bisa bicara. Hah? Kamu bisa bicara. Tadi ngomong iya, kamu bilang manusia, tadi ngomong apa? Hah? Jangan berapa, gak ngerti dong. Ya, ngomong baik. Kalau kamu mau saya bantu, saya keluarkan tanpa saya siksa. Oh, ya, ya. Mau? 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 Gara-gara buta dia mau ngomong, bukan gitu. Mau ngomong gak? Mas dalam boleh bosan. Ngomong, tapi kamu disuruh. Oke, kita ngomong yang lain. Tidak usah ngomongkan dukun, ngomong yang lain. Mau? Oke, maju ke depan. Nah, ini dia bisa lihat. Itu tarungnya kemana itu? Iya. Iya. Dukunnya yang nyerang gak apa juga. Bilang apa-apa. Akan aku selesaikan saat ini. Berapa? 2, 3, 4. Lupa. Berapa? 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 Biji. 2. Tilu. Tilu. Opat. Senap. Tilu. Kupinya lagi ngapain sih? Lagi ngapain sih? Kupinya. Kamu akan bantu aku keluar. Ya, bukunya aku selesai. Ya. Ya, bukunya gak suka makan nasi lagi. Ya. Lagi ngapain? Ini butanya atau dukunnya? Kalau butanya juga mau ngomong sama sini. Ini butanya. Buta nih. Benar. Dukunnya lagi ngapain? Kalau bilang. Ini wajah takut. Kau kan gak suka lagi dia. Oh lagi dia. Tiga-tiganya lagi dia. Nah kamu ngomong, kalau kamu gak berani ngomong dulu ini, bisikin Mas Bobby mau. Pilih Mas Bobby apa Bidah dari Rahma. Pilih mana? Gak mau bisikin langsung ngomong aja langsung ya. Oke, sudah. Lu tiga-tiganya diam. Kamu ngapain diam itu dia. Diam, jangan apa-apa. Jangan apa-apa. Kalau dukunnya saya selesaikan gimana? Kamu setuju? Kamu setuju? Kenapa kamu gak setuju? Kamu gak dikasih makan, jadi takut. Jangan takut. Dukunnya itu mau makan, kamu gak berani pasti. Yaudah, kalau tak berani aku selesai lagi dukunnya. Oke. Kamu nanti balik ke kerajaan. Kamu punya kerajaannya. Gak punya, berarti kamu buta liar ya. Iya. Oke.
tahu di situ berapa buta yang ada di dalam tubuhnya ibu sani. Satu, biji. Kamu disuruhkan dunia sama dunia sudah tahu. Berapa? Wajar. Kalau nggak paham, karunia ini saya akan normal aja gitu. Sudah habis. Habisin. Bodoh maksudnya. Hartanya. Oh, hartanya. Gimana cara ngabisin hartanya? Kamu caranya gimana? Sakit. Oh, dengan sakit dia berobat terus gitu maksudnya. Oh. Ya sudah. Sekarang kamu mau pensiun nggak dari kehidupan? Mau pensiun, kalau mau pensiun aku keluarin baik-baik. Kamu buta, kalau mau insaf saya bantu. Kamu belum Islam ya? Kamu nggak ingin masuk jadi tak Islam? Iya. Pengen. Beneran. Serius. Tapi kalau orang Islam nanti dia ada sholat, kamu siap? Gak makan manusia lagi, kamu siap? 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 Mikir. Pas makan manusia tuh, marah ntar gitu. Nah, kalau kamu udah muslim, insya Allah gak makan paham. Mau? Mau sekarang gak usah kata sama dukun yang dukunnya entar lagi, mau gak selesai. Mau? Mau. Boleh. Kamu punya nama? Enggak punya. Kamu nanti cari jin. Kita bisa hadapkan jin lain yang muslim mau. Atau dari siapa? Dari Mas Bobby bisa hadap kamu. Bisa jadi yang di depan situ mau. Oke, sama siapa? Harus tapi. Alhamdulillah. Mat. Oke, kamu terkunci di situ kan? Iya, nanti aku buka kuncinya ya. Banyak sekali amalan, banyak sekali ilmu-ilmu yang dari kamu yang kunci tubuh kamu kan? Dari kecil-kecil dari kamu susah untuk keluar, betul kan? Nanti akan saya buat. Kamu mau? Tapi aku akan selesaikan dukungnya dulu ya. Kamu tunggu. Aku akan selesaikan bukunya, kemudian nanti ilmu-ilmu yang kuncinya aku buka, dan nanti terakhir kamu mau diislamkan, mau bersahadat, mau surat keras. Kalau bersahadatkan, maksudnya juga ngomongnya keras. Kamu mau nanti disahadatkan? Mau ya? Oh, oke. Okay. Ya sudah, jadi sebentar saya akan selesaikan bukunya. Nanti kamu terasa gak nyaman sedikit, gak apa-apa, sampai sakit sedikit, gak apa-apa ya. Aku gak heran kamu. Tahan, tapi kamu gak kasih jalan untuk obat pada orang kamu. Mau? Oke. Orang misalian, kami minta doa saya akan fokus ke dukunya. Ya, ibu kami ini yang udah beberapa tahun ini bisa terbebas dari sihir sama ilmu yang mengunci. Pemirsa di rumah boleh meminta doa saya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله إياك نعبد وإياك نستعين يا الله قدتني بعدك saudara yang bernama Ibu Samini ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita oleh Ibu Samini kesurupan beberapa tahun belakangan ini ya Allah
dimohonkan kepada Mu agar Kau berkenan memberikan kesembuhan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Samini, ya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu musyrik yang mengunci tubuhnya Ibu Samini, pengobatan-pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Ibu Samini, dan amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Kau ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Samini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Samini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, ya Allah, agar Kau hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik, dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang memuji tubuhnya Ibu Samini, ya Allah. Dari mulai ujung kepalanya Ibu Samini, di dadanya Ibu Samini, tangan dan kakinya Ibu Samini, ya Allah, hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Ibu Samini, dan juga amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuh Ibu Samini, ya Allah. Hancurkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, ya Allah, jika Ibu Samini terkena sihir terhadap sangat, ya Allah, aku mohon kepada menghancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang masuk dalam tubuhnya Ibu Samini, ya Allah, yang menguasai tubuhnya Ibu Samini dari mulai kepalanya Ibu Samini, ya Allah, badannya, ya Allah, dadanya, perutnya, dan punggungnya Ibu Samini, ya Allah, dan seluruh yang ada di dua tangan dan kakinya Ibu Samini, ya Allah. Aku mohon kepada menghancurkan seluruh mantra-mantra sihir terus akan guna-guna yang masuk dalam tubuhnya Ibu Samini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayakun. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, ya Allah, jika ilmu sihir dan sangkar yang ada dalam tubuhnya Ibu Samini masuk melalui fotonya Ibu Samini, ya Allah, masuk melalui tanahnya Ibu Samini, ya Allah, yang diambil oleh orang yang didoain, dibaca-bacain, ya Allah, dan juga boneka dengan nama Ibu Samini, ya Allah. Aku memohon kepada-Mu, ya Allah, jika di rumahnya Ibu Samini juga ditebarkan tanah-tanah, ya Allah, yang dimantrai, ditebarkan air yang dimantrai, dan juga ada bungkusan yang ada di rumahnya Ibu Samina dan juga di halaman rumahnya Ibu Samini. Aku mohon kepada-Mu, ya Allah, agar seluruh peralatan sihir yang ada di rumah dukunnya, ya Allah, yang ada di rumah dukunnya, ya Allah, yang digunakan untuk menyerang Ibu Samini, dan juga yang ada di halaman rumahnya Ibu Samini, dan juga yang ada di rumahnya Ibu Samini, aku mohon agar Kau hancurkan, ya Allah. Amin. Hancurkan, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik mantra-mantra sihirnya maupun peralatan-peralatan sihirnya, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Ya Allah, mohon kepada menghancurkan seluruh peralatan sihir yang digunakan untuk menjadi Ibu Samini, ya Allah. Amin. 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 Dan juga yang ada di dalam rumah dan dalam rumahnya Ibu Samini, ya Allah. Aku mohon kepada menghancurkan seluruh mantra-mantranya dan hancurkan seluruh barang-barang sihir yang digunakan untuk menjadi Ibu Samini, ya Allah. Amin. 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 Kun fayakun. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, ya Allah, jika Ibu Samini terkena sihir disebabkan karena beberapa dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah, beberapa dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, ya Allah, kuncilah dukun-dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah, kuncilah mereka yang menyerang Ibu Samini, ya Allah, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepada-Mu, ya Allah, kacaukan seluruh ilmu-ilmu dari dukun-dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah, kacaukan seluruh ilmu-ilmu dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepada-Mu, ya Allah, agar ilmu dukunnya saling bertempur, ya Allah, di dalam dukunnya, ya Allah, saling bertempur, ya Allah, dan mengunci pada organ terlemah dukunnya, ya Allah, dan mengunci pada organ terlemah dukunnya, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon kepada-Mu, ya Allah, agar berselamatkan dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah. Selamatkan dukun-dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah. Selamatkan dukun-dukun yang menyerang Ibu Samini, ya Allah. Amin, amin, dan beramin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, 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 wa la ilaha illallah.
Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa lahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi alil adzim. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa lahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi alil adzim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasa dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Selamatkan dukun-dukun yang menyerang tubuh samin, ya Allah. Amin. Selamatkan dukun-dukun yang menyerang tubuh samin, ya Allah. Amin. 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 Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Berikan sumber pada samin, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik. Pengobatan musyrik. Keluarkan nama-nama yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul dalam dunia yang disamin, ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum itu samin, ya Allah. Keluarkan dari tubuhnya yang disamin, ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuhnya yang disamin, ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya yang disamin, ya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin. Kun fayakun. Kamu nanti carilah teman-teman jin yang sudah muslim, kamu belajar sholat sama mereka ya. Jangan hidupmu kamu selesai untuk hanya mengejar nafsu ini aja. Mau ya? Kamu sekarang mau saya isahkan, mau ikhlas. Kamu tidak terpaksa. Oke. Hujan, ikutin saya, lihat saya. Oke, ikutin. Tangan diangkat. Ikutin ya, saya ajak sadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasulullah. Amin ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, mohon kepadamu untuk jin yang saat ini sudah bernama Ujang, yang dia bersaksi kepadamu, ya Allah. Dia bersumpah padamu bahwa dia adalah seorang jin muslim, ya Allah. Ujang adalah jin muslim. Aku mohon kepadamu, ya Allah, tidak Ujang nanti bertaubat kepadamu, ya Allah, atas apa yang sering dia lakukan. Aku mohon padamu terima taubatnya, ya Allah. Amin. Dan jika nanti Ujang mohon ampun atas apa yang sering dilakukan berzolim, ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Dan
Berdoa kepada-Mu ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu dan hidayah-Mu kepada Ujang ya Allah, agar dia bisa menjalankan syariat Islam ya Allah, amin. Bisa sholat dan melakukan ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh para jin lain yang ada dalam kitab-Mu ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kepada-Mu jika nantinya di yaumul qiyamah ya Allah, kalau memang amal sholatnya Ujang cukup, aku mohon kepada-Mu masuklah hujan ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini Ibu Samin. Tadi rasa seperti lepas. Atas ya, ini begitu lepas ya. Ibu Samin ini mulai hari ini kalau ada kebenaran yang ada satu di lain karena jangan membaca surat untuk dunia misalnya, carilah akhirat karena akhirat itu pahalanya tidak berkurang. Insya Allah kalau nanti ibu mau ngajinya, mau kehidupannya karena Allah, mudah-mudahan nanti rezeki di depannya itu disiapkan oleh Allah. Mau? Mas, alhamdulillahirobbilalamin. Saya doa sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk saudaraku yang bernama Ibu Samin ya Allah. Aku mohon kepada-Mu juga banyak sekali amalan-amalan yang dulu dibaca oleh Ibu Samin yang niat membacanya bukan dilahi ta'ala ya Allah, hanya untuk duniawi, hanya untuk kesembuhan ya Allah, dan itu mengganjal pada tubuhnya Ibu Samin ya Allah. Aku mohon kepada-Mu agar Kau lepaskan ya Allah dari tubuhnya Ibu Samin, lepaskan ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, amin, 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 amin. Dan aku mohon kepada-Mu keluarkan seluruh jin yang tidak manfaat di dalam tubuhnya Ibu Samin ya Allah, keluarkanlah jin yang tidak manfaat bagi iman dan ketakwaan Ibu Samin ya Allah, amin, 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 amin. Kun fayatu. Mudah-mudahan dengan lepaskan seluruh jin, Ibu Samini bisa meningkatkan iman ketakwaan Ibu Samini kepada Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ibu Samini, gimana sekarang udah lebih muda? Alhamdulillah yang panas-panas tubuh udah mulai berkurang. Udah rasa langsung mulai. Udah sakit lagi. Alhamdulillah. Izin Allah yang dia bisa diserahkan kolbu tadi. Masuk kepada Pak Ustadz, luar biasa, kalau Pak Ustadz pulang, ya bersatu lain darah, kalau kan amal kebaikan, ya bersatu dilantar. Mudah-mudahan kesembuhan Ibu Samin kita doakan di rumah, bisa di rumah, dan mudah-mudahan juga harta yang sudah terpakai, yang terbuang sia-sia, karena ada satu tujuan tertentu, mudah-mudahan Allah ganti dengan harta yang lebih banyak dan lebih berkah. Ya, bisa menikah Ibu dalam kebaikan di rumah. Terima kasih, sudah di sama kolbu, sampai jumpa selalu. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjawab saya. Terima kasih Mas Bunti dan ibu-ibu yang sudah menginginkan saya. Assalamualaikum.